proses penghancuran silikon. Kalau ini mas silikon bakunya ori semua bang ya? Ori semua. Nah hasilnya bagus nih. Jadi awalnya aja udah lembut banget, apalagi kalau sudah dihancurkan pakai mesin penggiling ini. Bahan bakunya ini bahan baku silikon sintetis yang buat bantal. Nah, sudah dimasukkan ke sini dan keluar seperti ini. Menjadi halus banget, lembut banget. Wow, keren. Diisi lagi. Beda ini bang, ini pesanan orang. Berapa bang? Naik ini. Barangnya beda. Ini lebih bagus ya? Naik. Oh yang ini kurang ini? Iya, pecah. Tapi kalau yang ininya bagus, ininya. Kalau yang ininya bagus, ininya. Oh. Memang sengaja dicampur karena di customer misalnya. Oh jadi bisa dioplos bang ya? Kalau misalnya customernya mau yang lebih murah? Iya. Jadi kan emang permintaan customer. Oh permintaan. Kalau buat jual bantal nggak bikin. Jadi yang jelek saya semuanya yang bagus. Kalau buat sendiri yang bagus semua bang ya. Oh, ini kan permintaan customer. Oh terkecuali kalau permintaan baru mau dioplos mau enggak gitu ya. Oke. Proses penggilingan silikon sintetis isian bantal. Oh. Ini kan murah. 20 ribu. Ngeri juga sih bang main-main di sini nih ngambil gambar deket ya, kecil. Hampir aja pegang ya Allah masya Allah ngeri banget nih listriknya. Mantap main salju ini, aduh main salju ini bang rasanya. Apa lagi mas? Udah kak.